भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत गीता 17 चैप्टर टेक्स्ट 18. I prepared 20. I prepared 28. Okay, 28. No, no problem. No problem. 28. Jadi kita akan membacakan kemuliaan dari Srimad Bhagavad Gita, yaitu masih dalam bab 17 golongan-golongan keyakinan sloka 28. Asradaya hutam dattam. Asradaya hutam dattam. Tapastaptam kritam caya. Tapastaptam kritam caya. Asadi tuccate partha. Asadi tuccate partha. Naca tat prejano iha. Naca tat prejano iha. Asradaya hutam dattam. Asradaya hutam dattam. Tapastaptam kritam caya. Tapastaptam kritam. Asadi tuccate partha. Asadi tuccate partha. Naca tat prejano iha. Naca tat prejano iha. Asradaya hutam datam. Asradaya hutam datam. Tapastaptam kritam caya. Asariti ucchate partha. Asariti ucchate partha. Naca tat prejano iha. And give classes. There was classes. Why 20? That's why I asked them. Why is it 15? Very weird. Asradaya hutam datam. Tapastaptam kritam caya. Asaditi ucchate partha. Naca tat prejano iha. Asradaya hutam datam. Tapastaptam kritam caya hutam caya kritam caya sadhi tuccate partha na cha tat prityano iha asradaya hutam datam tapastaptam kritam caya kritam caya Asadi tuccate ucchate partha na cha tat prejano iha. Asadaya hutam datam. Tapastaptam kritam caya. Asadi without faith.
tanpa keyakinan. Tanpa keyakinan. Hutang, hutang, offers and sacrifice. Dipersembahkan dalam kurban suci. Datang, datang. Given, diberikan. Tapa, tapa. Finance, pertapaan. Taptam, taptam. Executed, dilaksanakan. Kritam, kritam. Perform, dilakukan. Cha, cha. Also, juga. Yat, yat. That which, itu ya, itu ya. Asat, asat. False, palsu. Iti, iti. Thus, demikian. Ucchate, ucchate. Is said to be, dikatakan sebagai. Partha, partha. O son of Pritha, wahai putra Pritha. Na, na. Never, tidak pernah. Cha, cha. Also, juga. Tat, tat. That, itu. Pretya, pretya. After death, sesudah meninggal. Nau, nau. Nor, tidak juga. Iha, iha. In this life, dalam hidup ini. Anything done and sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in this life and the next. Apapun yang dilakukan sebagai korban suci, kedermawanan maupun pertapaan tanpa keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa tidak bersifat kekal, wahai putra Pritha. Kegiatan itu disebut asat dan tidak berguna dalam hidup ini maupun dalam penyelmaan yang akan datang. Purpose. Anything done without the transcendental objective, whether it be sacrifice, charity or penance, is useless. Therefore, in this verse it is declared that such activities are abominable. Everything should be done for the Supreme in Krishna consciousness. Without such faith and without the proper guidance, there can never be any fruit. In all the Vedic scriptures, faith in the Supreme is advised. In the pursuit of all Vedic instructions, the ultimate goal is the understanding of Krishna. No one can obtain success without following this principle. Therefore, the best course is to work from the very beginning in Krishna consciousness, under the guidance of a bona fide spiritual master. That is the way to make everything successful. In the conditional state, people are attracted to worshipping demigods, hosts or yakshas like Kuvera. The mode of goodness is better than the mode of passion and ignorance. But one who takes directly to Krishna consciousness is transcendental to all three modes of material nature. Although there is a process of gradual elevation if one by the association of pure devotees takes directly to Krishna consciousness, that is the best way. And that is recommended in this chapter. To achieve success in this way, one must first find the proper spiritual master and receive training under his direction. Then one can achieve faith in the Supreme. When that faith matures, in course of time, it is called love of God. This love is the ultimate goal of the living entities. One should therefore take to Krishna consciousness directly. That is the message of the 17th chapter. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the 17th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of the divisions of faith. Penjelasan, apapun yang dilakukan tanpa tujuan rohani, baik kurban suci, kedermawanan, maupun pertapaan, tidak berguna. Karena itu, dalam ayat ini dinyatakan bahwa kegiatan seperti itu menjijikkan. Segala sesuatu harus dilakukan demi Yang Maha Kuasa dalam kesadaran Krishna. Tanpa keyakinan seperti itu dan bimbingan yang benar, tidak pernah ada hasil. Dalam kitab-kitab Weda, keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa dianjurkan. Tujuan utama dalam mengikuti segala ajaran Weda ialah mengerti tentang Krishna. Tidak seorang pun dapat mencapai sukses tanpa mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Karena itu jalan terbaik ialah bekerja dalam kesadaran Krishna. Sejak awal di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya, itulah cara menyukseskan segala sesuatu. Dalam keadaan terikat, orang tertarik untuk sembahyang kepada dewa-dewa, hantu, atau para yaksa seperti Kuvera. Sifat kebaikan lebih baik daripada sifat-sifat nafsu dan kebodohan.
Tetapi orang yang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung melampaui tiga sifat alam material. Meskipun ada proses kemajuan tahap demi tahap, namun kalau seseorang mulai mengikuti kesadaran Krishna secara langsung melalui pergaulan dengan para penyembah yang muni, itulah cara yang terbaik. Itulah yang dianjurkan dalam bab ini. Untuk mencapai sukses dengan cara seperti itu, terlebih dahulu seseorang harus menemukan seorang guru kerana yang benar dan dilatih di bawah bimbingan beliau. Kemudian ia dapat mencapai keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa. Apabila keyakinan tersebut matang, sesudah beberapa waktu itu disebut cinta bakti kepada Tuhan. Cinta bakti tersebut adalah tujuan utama bagi para makhluk hidup. Karena itu sebaiknya orang mulai mengikuti prinsip kesadaran Krishna secara langsung. Itulah amanat bab 17 ini. Demikianlah selesai penjelasan Bhaktivedanta mengenai bab 17 Srimad Bhagavad Gita perihal golongan-golongan keyakinan. Ashradaya hutam dattam tapas taptam kritam chayat asadit yuchate partha nachatat pretyanoiha. So this is the conclusion of this 17th chapter, that one should accept a guidance, proper guidance of this spiritual master. Dan ya, di sini adalah ya bagaimana penjelasan akhir dari penjelasan Srila Prabhupada menjelaskan bagaimana seseorang harusnya mendapatkan bimbingan dari guru kerohanian dengan cara yang benar. Yes, this chapter is called Divisions of Faith. Dan tentu saja bab ini dikenal dengan golongan-golongan keyakinan. And we already spoke that guru is testing his disciple. Guru is trying to see, is my disciple serious or not? Ya, kita sudah mengetahui bagaimana ya guru juga ya mengetes muridnya ya dengan cara apakah benar-benar mereka menjadi serius ya dengan apa yang diajarkan oleh beliau ataupun mengikuti beliau. It looks like we have choice. We can choose many types of faith, many types of charity, sacrifice, penance. But meaning is that the choice only one. Choice only one. It looks like we have choice. Actually, we have no choice. Ya, terlihat di sini dalam artinya di sini. Apakah itu terlihat begitu banyak pilihan? Apakah Anda melakukan kurban suci, kedermawanan maupun pertapaan? Tetapi sebenarnya ya itu adalah hanya satu pilihan saja. Like for example, here it is said about yagya in a mode of tama, raja, sattva guna give different result. Ya, kita melihat dari sloka sebelumnya bagaimana ya penyampaian ya menjelaskan bahwa ya kurban suci itu dilakukan dengan tiga sifat alam yaitu baik tamasaguna, rajaguna maupun satwika guna. Or tapasya in different types of gunas. Atau melakukan tapasya dalam sifat-sifat alam yang lain. But meaning is that whatever we can get in this material world, it will never give us happiness. Ya, dengan kata lain, ya kita bisa mengatakan bahwa apapun ya yang kita lakukan di dunia material ini tidak akan pernah membawa yang namanya kebahagiaan. And when such soul understand this, come to this understanding, he is crying, he's starting crying. Kende boleo hi Krishna Amitabha Das. So many lifetimes I was wandering this universe. Now I understood. Whatever I spoiled my life. I wasted so much time. Dan ya sampai akhirnya sang jiwa itu menyadari ya bahwa saya sebenarnya sudah menyia-nyiakan waktu ya begitu banyak ya sehingga ya sehingga saya tidak mendapatkan tujuan dari kehidupan yang sebenarnya. So why you came on class? Pertanyaannya kenapa Anda datang ke dalam mendengarkan ya kelas ini? Because in your heart antaryami is there, antaryami.
Ya, karena di dalam hati Anda, Tuhan bersemayam di dalam hati Anda, dikenal dengan Antariyam. Mind is saying, oh, maybe you can sleep, maybe you can take rest. But Antariyam inside heart say, no, no, no. Go, Bhagavad Gita, very nice kata. Dan tentu saja, mungkin saja Anda bisa memilih untuk istirahat, tidur dengan nyaman, seperti itu. Tetapi hati Anda mengatakan, oh, Anda harus pergi, dengarkan kelas. Ya, seperti itu. And because what he is speaking in your heart, you cannot listen. Because mind so many thoughts. But when someone is coming and speaking to you, you can easily understand. Ya, dan tentu saja sebenarnya, ya, di dalam Paramahatma menyampaikan seperti itu. Ya, tetapi karena pikiran kita selalu banyak, ya, berpikir seperti itu, sehingga tidak mampu mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Paramahatma. Karena itu ketika ada orang lain yang menyampaikan, baru kita bisa menerimanya. Jadi, Krishna jadi kripa kore, kano bhakya bane. Jami rupe sikaya pane. If Krishna will show mercy on you, then Guru, who is Antaryami, he will teach you. Ya, karena ya, karena ya, jika Krishna ya apa, jika Guru ingin melihat Anda, maka ya beliau yang sebagai Tuhan yang bersemayam dalam hati Anda juga akan melihat Anda. Yes. So, Uddhava is saying, Bhagavan Krishna is saying to Uddhava in 11th canto. Ya, Bhagavad Gita, apa, Uddhava menyampaikan dalam, ya, skanda 11. Naivo payanta pachitim kavayastavesha brahma yusha pikritam riddham mudasmarantaha yantarbahistanubritam asubham vidunvan acharya chaitava pusha svagatin yamati. Very nice word. They said, transcendental poets, like transcendental poets, we are expert, spiritual science. They cannot express their feelings to you. Ya, seperti halnya seorang ya penyair yang sangat ahli seperti itu, ya mereka ya roh-roh yang agung seperti itu tidak ya mampu mengekspresikan secara langsung apa yang dirasakannya. Yes, we all indebted, and we cannot express our indebtedness. Dan tentu saja ya kita sebenarnya berhutang, dan tetapi kita tidak mampu mengekspresikan bagaimana utang yang kita punyai seperti itu. Like today Maharaj spoke that if Sripad Maharaj would not come here, what will happen with us? Yeah. Yes, we cannot express our indebtedness. We're so indebted. Dan karena itu, ya seperti hal yang disampaikan Maharaj tadi dalam kelasnya, beliau mengatakan jika Sripad Maharaj tidak datang ke sini, ya apa yang terjadi dengan diri kita di sini? You understand? Dan tentu saja kita tidak apa sangat berhutang sekali kepada beliau. You understand? Anda bisa mengerti poin ini? In your heart, Antaryami, Krishna Antaryami. Ya, di dalam hati Anda. Tentu saja Krishna dikenal yang bersemayam di dalam hati Anda dikenal dengan Antaryami. Antaryami, you know meaning? What is Antaryami? Apakah Anda mengerti apa yang makna dari Antaryami itu? What's your name? Karabajan. Karabajan. Karabajan, he knows what Karabajan want. Ya. Yes. Jadi Karabajan hanya dia yang mengetahui apa yang menjadi keinginannya. Yes. Karabajan, what he thinking, he knows. Ya, jadi Karmajan apapun yang dia pikirkan itu dia mengetahuinya. Yes, he knows your heart. That means Antaryami. Ya, jadi beliau yang mengetahui hal ini ialah yang dikenal sebagai Antaryami. Understand? Bisa dimengerti? And sadhu guru also Antaryami. Ya, sadhu dan guru juga dikenal sebagai Antaryami. Yes, and therefore he is coming here preaching in Bali. This like Sripad Maharaj, he was come because he is Antaryami. He was thinking, in future Karabajan will come, he should get knowledge. Therefore, I should come.
Therefore he came. Yes. Dan tentu saja ya jelaskan ya seperti halnya ya tadi jelaskan satu guru itu juga antaryami, maka seperti halnya Sipan Maharaj ya datang ke sini ya ketika beliau berpikir oh, nanti ada penyembah yang namanya Karbajan yang akan datang. Ya, karena itu saya harus melakukan pengajaran di sini dan kemudian ya tentu saja hal ini yang menyebabkan Anda datang di dalam sana. Because Karabhajan, this name means Karabhajan, do bhajan. Ya, dan tentu saja Karabhajan itu artinya kara dan bhajan yang dia artinya melakukan ya bhajan seperti itu. Yes. And you understand this is causeless. Ya, no dan, causes there. Ya, itulah yang dimaksud dengan causeless. Artinya causeless itu artinya ya dikatakan ya tanpa sebab. Like it, you have karma. Karabhajan you have karma, yes? You're not free from karma. Ya. Yeah. Dan tentu saja ya apakah Anda Karabhajan ya pastinya punya karma ya, kalau itu berarti Anda tidak punya apa dikatakan tidak bebas dari karma ya, karena tinggal di sini pasti ada karmanya. Karma means you did something, you get result. Karma artinya melakukan suatu tindakan dan tentu saja dari tindakan tersebut mendapatkan hasil. But that mercy is causeless. That yeah. means you cannot get it by your own endeavor. Activities. Yes. Dan tentu saja tentu ya sudah tentu apa tadi Anda punya karma, tetapi bakti itu ya itu sama sekali dikatakan tanpa penyebab ya. Ya, karena dikatakan bakti itu ya tidak apa disebabkan oleh suatu usaha apapun sebenarnya. Understood? Therefore, Karabhajan indebted. Indebted, yes. Ya, tentu saja dikatakan ketika mendapatkan bakti ini, maka dia dikenal sebagai yang berhutang. Indebted to whom? To Guru and Krishna. Dan tentu saja, ya, berhutang kepada siapa? Yang disebut dengan ya Guru dan Krishna atau yang antaryami. Yes, understood? Bisa dimengerti. Yes. So, we have some small little desire of material enjoyment, we cannot see him. This antaryami, we cannot see him. Sedikit saja kita mempunyai keinginan material seperti itu, ya kita tidak akan mampu melihat Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita, Tuhan antaryami. Yes, therefore Guru is coming and say, Karabhajan, sit, listen, what is Bhagavat Tattva, what is Maya Tattva, Jiva Tattva, you want to see, listen, listen, slowly, slowly consciousness will come. Yes. Dan tentu saja akhirnya, ya, Anda akan, Karabhajan, karena itu kamu harus dengarkan saja, ya, Bhagavat Tattva, kemudian, ya, Maya Tattva, kemudian Jiva Tattva. Ya, selama secara berangsur-angsur Anda akan mudah sekali mengertinya. Nanti. Yes. So, why you speak to Karabhajan? Why? Ya, kenapa harus berbicara kepada Karabhajan? Because Karabhajan have faith, Shraddha. Yes. Ya, karena Karabhajan mempunyai keyakinan atau Shraddha. Yes, if you have no faith, Guru will never speak to you. Ya, jika yes. dia tidak mempunyai keyakinan, ya tidak akan berbicara kepada Anda. Yeah, you have no faith, you cannot understand what he is sitting and speaking something, you cannot understand. Ya, dan kemudian ya jika tidak punya keyakinan seperti itu, maka ya tidak akan mengerti apa yang dibicarakan, ya apa yang disampaikan. So what Karabhajan should do? What is your duty? Ya, apa tugas dari Karabhajan itu sebenarnya? Can you say? Anda bisa katakan? Apa? Doing service. Doing service. How you will do service? Sekarang pertanyaannya bagaimana Anda melakukan pelayanan? You cannot see Krishna. How you will do service? Ya, Anda tidak bisa melihat Krishna. Bagaimana Anda melakukan pelayanan tersebut? To whom you will serve? You cannot see him. How you will serve? Ya, jika ya di mana Anda tidak bisa melihatnya, ya bagaimana Anda bisa melayaninya? He is in your heart. But you cannot see him. So you saying I will serve to Krishna. Ya. Ia berada di dalam hati Anda, tapi Anda sendiri tidak mampu melihatnya. Bagaimana tetapi Anda tetap mengatakan bahwa saya melayani Krishna. Hmm? Bagaimana ini? What's your idea? Ya, bisa Anda jelaskan?
First you should listen. Listen tatwa. Karena itu yang penting di sini adalah Anda belajar untuk mendengarkan tentang tatwa ini. Yes, maybe you cannot see Krishna, but you can listen tatwa. In tatwa you can see Krishna. Ya, dan tentu saja ya mungkin saja Anda belum melihat ya Krishna, tetapi dengan cara mendengarkan tentang tatwa ini Anda bisa melihat Krishna. Understood? Bisa mengerti. Then at first listen, then take this tatwa, bring it to mind. Think about this. When you're doing seva, going to sleep, you're thinking, how Krishna is in my heart. How it is? You're thinking about this. You're praying to Krishna. That is means bringing Krishna to mind. Yes? Ya, ya, tentu saja setelah, ya pertama yang penting adalah mendengarkan. Kemudian, ya ketika Anda sudah mendengarkan tentang tatwa ataupun tips tentang Krishna ini, maka Anda yang kedua adalah membawanya ke dalam pikiran Anda. Ya, dan di mana mungkin saja Anda mengatakan bagaimana ya Krishna berada di dalam hati saya seperti itu, tiap berpikir terus tentang ini. Then Karabajan will do seva. Dan tentu saja kemudian Karabajan akan melakukan pelayanan tersebut. Because always Krishna in mind and you doing seva, always more realization you get. Dan tentu saja karena selalu Anda berpikir tentang Krishna, ya maka yang terjadi adalah Anda akan terus menerus akan melakukan pelayanan. That is shravana, manana, nididhyasana. Shravana means listen, manana put Krishna in your mind, think about Krishna, and nididhyasana practice. Ya yes. Tentu saja ya kita tahu yang kemarin disampaikan apa shravana, manana dan nididhyasana. Yaitu yang pertama Anda mendengarkan kemudian memasukkan dalam pikiran kita. Ya, kemudian yang ketiga, ya Anda mengaplikasikannya. Yeah. Understood? You doing seva because it is your duty or not? Say. Sekarang Anda melakukan seva ini karena tugas Anda atau tidak? Duty. That means duty bound seva. Yeah. Jadi dikatakan kalau Anda mengatakan ini adalah ya suatu tugas ya kewajiban adalah dikatakan tugas sewa yang dilakukan atas dasar apa tugas dan kewajiban. It is not real sewa Karabajan. Tetapi itu bukanlah sewa yang sebenarnya. Real sewa spontaneous. Ya, dan tentu saja pelayanan yang sebenarnya adalah bersifat spontan seperti itu. So you will not, no one will tell you to you do sewa. You going, I want to do sewa from my heart. Ya, dan tentu saja harusnya tidak ada orang nyuruh Anda, oh Anda melakukan sewa seperti itu. Itu harus datang secara spontan melalui hati Anda. But how it is possible? If you listen and put in mind, then you do seva. It will be spontaneous. Ya. Dan yes. Itu hanya bisa terjadi jika Anda ya setelah mendengarkan itu menaruhnya dalam pikiran Anda dan kemudian secara otomatis Anda akan melakukan ya pelayanan tersebut. Understood? Bisa? Mengerti? Huh? This type disciple very rare. Dan karena itu jenis ya dari penyembah seperti ini sangat jarang. So if only Karabajan will become like this, he guru will be happy. Only one disciple will be like this. Guru saying my activities all successful. Ya bahkan hanya satu muridnya, ya mungkin Prabhu Karabajan muridnya gitu. Ya tapi kalau dia melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya, ya meskipun satu orang sisya saja. Itu gurunya pasti menganggap bahwa hidup saya sudah menjadi sempurna. Hmm. You heard this story about poor boy? I told this story about poor boy. Ya, apakah poor boy rich boy? No. Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang ya apa anak yang malang seperti itu? Karabajan like cerita, like stories. Ya, Karabajan itu seperti dalam cerita itu. I will speak you cerita. Ya, saya akan berbicara tentang ya cerita tentang Anda ini. Yes, one poor boy was there. He was serving to rich boy. Ya, ada seorang anak yang ya miskin seperti itu kemudian melayani seorang anak yang kaya. When rich boy, it was in India story. He was going to school
poor boy was carrying his bag. Yes. Dan itu saja itu dijelaskan bagaimana apa anak yang miskin ini ya ketika dia pergi ke sekolah dia membawa ya tasnya di pundaknya. Sekolah. Ya. Yeah. Like in Russia. Yes, sekolah. So, same. He came to sekolah. Ya pergi ke sekolah. Then rich boy listening class, but poor boy also sitting at very far and also listen. Ya, dan tentu saja kita mengetahui ya, ya pergi ke sekolah dan orang anak kaya itu mendengarkan, ya dan anak yang miskin itu juga sama mendengarkan. One day teacher said, tomorrow will be examination. Dan tentu saja ya gurunya mengatakan, oh besok akan ada ujian. There is no in Indonesia this tradition that everyone paying for exam. In India it was like that. Yeah, of course pay in the last before that. Because India earlier times teacher were not getting salary. Yeah. Only when all disciples paying for exam, for examination. Dan itu saja di dalam budaya ya sebelum ujian itu tidak ada ya istilahnya ya bagaimana gurunya hanya mendapat gaji jika akan ada ujian seperti itu. And poor boy said. Jadi karena itu mereka membayar harus membayar upeti ataupun apa uang ataupun dalam bentuk ya apapun untuk ujian tersebut. Poor boy said, I want also to pass examination. Ya dan itu saja anak yang miskin ini juga mengatakan. Saya ingin lulus juga ujian. My teacher said, oh, you have no money. You cannot pay. Not possible. Dan tentu saja, ada apa gurunya mengatakan, ya, Anda tidak mungkin lulus. Anda tidak punya uang untuk bayar ujian aja enggak ada. Gitu. But mana lulus? Poor boy said, I won't. Ya, ya. Dan tentu saja, ya, anak yang miskin itu mengatakan, ya, saya akan mampu, saya bisa. Gitu. Oh, you so determined. Very nice. I will pay for you. Dan tentu saja, ya, anda penuh dengan keteguhan hati. Karena itu saya yang akan membayar. Next day was examination. Dan besok harinya, ya, terjadi ujian itu. After exam, teacher came directly to the home of the poor boy. Dan kemudian, ya, akhirnya, ya, pada setelah ujian itu langsung saja gurunya datang ke rumah anak yang miskin itu. Oh. Guruji, yes. So you know, 13 boys they passed examination, very nice. Dan tentu saja, ya, apa ketika dia datang gitu, oh, ya Guruji seperti itu. Dan kemudian dia menyampaikan, ya gurunya itu mengatakan bahwa di sekolah ini, ya yang lulus itu ada 30 orang. And I among them. Ya. Dan saya adalah salah satunya. Teacher didn't say anything. Ya, dan gurunya tidak mengatakan apa-apa. And three boys have highest mark. Dan kemudian, ya, tiga di antaranya mencapai nilai tertinggi. And I among them, teacher didn't say anything. Ya, di antara ketiga itu, gurunya tidak menyebutkan siapa-siapa maksudnya. And one boy is the best mark. Dan satu di antara tiga itu yang terbaik ya apa nilainya. And I among them. Yes, that is true. Ya. Dan di antara semua saya yang terbaik seperti itu. So what is the story? What's the meaning? Apa artinya dari hal ini? You understood? Dapat mengerti poin ini? You want to become the best devotee. Anda ingin menjadi penyembah yang terbaik. Or not? Ya atau tidak? You want to become the best. Anda ingin yang terbaik gak? But you can, you poor boy, you cannot pay. Anda adalah anak yang miskin, tapi Anda tidak bisa membayar. Ya bagaimana ingin yang terbaik? Who is having Sukriti? He already became the best. Ya. Yes. Dengan kata lain, orang yang sudah mempunyai Sukriti itu, dia langsung secara otomatis akan menjadi yang terbaik. Well, you have no Sukriti. How you become the best? How you become the best? Ya, jika Anda belum punya Sukriti itu, bagaimana Anda menjadi yang terbaik? But Antaryami in your heart, he knows. Oh,
Karabatin won't become the best devotee. I will pay for him. Yeah. I will give him Sukriti. Yes. Ya, karena itu apa ketika antaryami atau Tuhan yang bersemayam dalam hati yang melihat kegigihan Anda, keteguhan hati Anda untuk menjadi yang terbaik, maka ya beliau yang bersemayam di dalam hati kita, beliau mengatakan, baiklah saya yang akan membayarnya untuk yes. apa ujian ini. He will send you Premi Bhakta. Premi Bhakta will give Sukriti to Karabajan. Karabajan will become the best devotee. Yes. Dan karena itu beliau akan mengirimkan seorang Premi Bhakta, penyembah yang apa yang sangat agung seperti itu, dan akan memberikan ya berkatnya kepada Karabajan sehingga Karabajan menjadi seorang penyembah yang terbaik. Mm-hmm. So what is your goal now? Sekarang setelah itu dari pernyataan ini Anda mengerti apa yang tujuan Anda? Hmm? Can you say? Ya itu sudah mendapatkan apa? Ya dari siapa? Ya, to get spiritual master. To get spiritual master for what? Untuk apa? Mendapatkan karunia dari guru kerajaan untuk apa? Tadi apa tujuan? Tujuannya? Hah? To get the prime love of God. Yeah? In this life or next life? Dalam hidup ini apa? Hidup yang akan datang. This life. Yes, this is our goal. The highest goal. Yes. Should get prema in this life. Yes. Ya, tentu. That's true. Itu benar. Ya, untuk mendapatkan prema bhakti dalam kehidupan ini. Itu understood? Benar sekali. You understand? Itu tujuannya. Very nice. Karabajan understood. Very nice. Ya, Karabajan mengerti hal ini. Ya, sangat baik. Yes. Three things. Shravana, manana, nididhyasana. Jadi, tiga hal ini sangat penting. Yaitu shravana, kemudian manana, kemudian nididhyasana. Yes. Now you listen. More think about this. Think yeah. about this. Tentu saja dengan cara mendengar ini, Anda akan lebih mendengarkan lagi. Apa berpikir tentang hal ini? Sorry. Every day think about this. Dan selalu berpikir tentang hal ini. Then desire to serve will be spontaneous. Maka keinginan untuk segera melayani itu akan bersifat alami. Yes. Don't look at others. You have some friends who is not practicing nicely. Yes. Ya mungkin ya Anda tidak boleh melihat ya teman-temannya yang tentu saja tidak serius dalam apa melakukan latihan seperti itu, jangan lihat mereka seperti itu. Yeah, they will say, Karabajan, why you here? Why you not go to Denpasar cinema? Ya mereka akan mengatakan, hey, Karabajan, ngapain kamu ke temple? Ya pergi kenapa kak nonton saja di bioskop? You're wasting your time here. Ya, kamu telah menghabiskan waktu Anda di sini. You should become big manager. Ya, Anda harus menjadi ya, ya seorang manager yang hebat gitu. Tourist manager. Ya, manager di bidang pariwisata. Everyone will pay Karabajan and coming. Dan tentu saja akan membayar Karabajan dan yes. ya, semua orang akan membayarnya. Yes. Or maybe why you go to Krishna? May you go to Swargaloka. Swargaloka more easy. Ya, kenapa Anda menginginkan untuk ke dunia spiritual? Kenapa enggak surga loka saja? Yes. These people no don't listen them. They only trying to know the truth by sensual knowledge. You can see yeah. that. Karena itu jangan pernah mendengar dari orang-orang seperti itu. Mereka hanya apa memahami hanya dengan ya kebenaran yang bersifat pemahamannya dia. Someone say I was in the temple. I was listening class. Not working. Dan kemudian ada lagi yang datang memprovokasi. Ya, saya sudah pernah di temple. Saya mendengarkan, tapi sama sekali tidak ada gunanya. Say to me, Karabajan, are you peaceful? Yeah. Are you happy? I don't see. Ya. Dan kemudian, ya, dia akan mengatakan, Karabajan, ya, kalau kamu tinggal di temple, apakah kamu bahagia? Apakah kamu juga damai hati Anda? Ya, saya lihat tidak ada seperti itu di mukanya.
What Karabajan will answer? What you answer to them? Kemudian bagaimana jawaban Anda untuk hal ini jika ada pertanyaan seperti ini? What you answer? Apa yang Anda jawab? Jawab. Ya. Yeah. You not answer, they will defeat you. Yeah, jika suffer. Anda tidak menjawabnya, dia tentu saja mengalahkan. You will lose your faith. Yeah. Yes. Yes. Dia akan serious. Menghilangkan keyakinan Anda. Yes. Karabajan will be great preacher. Yeah. Karena itu Karabajan harus menjadi ya pengajar yang hebat. You should answer like this. You listen before you listen, Shravana. But you didn't put in your mind and didn't practice. Therefore, you spoiled everything. Ya, yes. Anda harus menjawabnya seperti ini. Ya, mungkin saja Anda sudah mendengarnya, tetapi Anda tidak menaruhnya dalam pikiran Anda. Dan karena itu tidak terjadi aplikasi yang harus dilakukan dari pengetahuan yang diberikan. Karena itu Anda gagal dalam hal ini. Understood? Yes, you have so many attachments to material objects. You still not changed. But you speaking to me, I listen. What you listen, you didn't understand. Yeah. Yes. Ya, dan tentu saja ya apa yang Anda sampaikan seperti itu, Anda saya mau mendengarnya, tetapi Anda ya apa yang saya ingin sampaikan, Anda tidak mau mendengarnya seperti itu. You have brother? Yes. You have all devotees, all brother devotees. Semua menyembah yes. Ya, saudaranya, yes. That's good. One my friend, he said, I have brother non-devotee. Ya, salah satu teman saya yang punya saudara di mana saudaranya bukan penyembah. It's elder brother. Dan itu adalah saudara tua. Ya. What can I say to him? He's elder. Ya, bagaimana saya menyampaikan sesuatu kepada dia yang sudah tua, yang lebih tua dari saya? Yes. So if we take shelter of this type of so-called guru, we will be drawn in the ocean of material existence, suffering. Dan tentu saja jika, yang menyampaikan bagaimana jika Anda mendapatkan guru macam ini, ya Anda akan jauh sekali merosot hidup Anda, ya ke dalam tenggelam dalam kehidupan material. Like today Maharaj said, we should develop a true ego. Yes. Dan karena itu seperti Maharaj sampaikan, ya kita harus ya apa mengembangkan yang namanya ego yang sebenarnya bukan yang palsu. Yeah, that means we should become strong devotee. Ya, dengan kata lain kita harus menjadi penyembah yang kuat dalam hal ini. If someone will criticize you, someone speak something to you, you know how to answer. Ya, jika ada ya seseorang menyampaikan sesuatu yang membuat kita lemah dalam bhakti kita, maka kita harus tahu cara menjawabnya. Are you peaceful, Karabajan? Apakah Anda damai, Karabajan? Jawabnya? Yes, I'm peaceful. Yes. Ya, saya damai. Seperti harus jarmani jawabnya. Did you see Krishna? Apakah Anda melihat Krishna? Yes. Yes, I see Krishna. Yes, but you cannot. You have no eyes. Anda harus mengatakan begitu. Ya, saya melihat Krishna karena Anda tidak punya mata itu. But why you can see Krishna? Kenapa Anda bisa melihat Krishna? Because you listened and you put in your mind and then doing seva. Dan tentu saja karena Anda ya sudah mendengarkan terlebih dahulu tentang Tuhan dan kemudian menaruhnya di dalam pikirannya dan kemudian melakukan sewa itu. Yes, like you have body, senses, indriya. Yeah. Body. Can you serve to Krishna by this body? Ya, Anda punya badan dan juga indriya yang lainnya. Dan bagaimana? Apakah Anda bisa ya melayani melalui badan ini? Not possible. Ya, this body mungkin. Is material body, Krishna transcendental. Ya. Hal itu sebenarnya tidak mungkin, karena apa? Ya badan kita bersifat material dan badan Tuhan bersifat rohani. Yes, my name is there, Adhokshaja. Adhokshaja means beyond material senses. Aksha. Aksha means I. Beyond material senses. You cannot see him, you cannot perceive him, but material senses.
Ya, karena itu beliau dikenal sebagai Adok saja. Ya, artinya Adok saja itu berasal dari Aksa yang tidak di, bisa ditangkap dengan persepsi-persepsi indria-indria. Ya, dengan cara itu, ya karena itu beliau ya apa sulit ya untuk didapatkan ya dengan ya persepsi-persepsi indria ini yang dikenal dengan Adok saja. Therefore you Karabajan will become grown up, he will marry, will have family. And you say, ah yes, before I was brahmachari, I was practicing medicine. Now I have no time, I'm so busy, because I cannot see him, didn't see Krishna. Dan tentu saja, ya, Karbajan mungkin setelah beberapa waktu, kemudian menjadi grihastha, seperti itu, dan kemudian apa yang terjadi. Ya, dulu saya brahmachari juga, ya, tapi sekarang saya sibuk sekali, saya tidak ada sempat, ya, karena saya sibuk dalam bekerja, seperti itu. Yes, he will meet Kamalaksha. Kamalaksha Krishna saying, I am great sannyasi, I became sannyasi, but what you? I am busy, I have no time. You asking him, do you have bank account? No, I don't have, he's sannyasi. But I have bank account, yes, I am very big. Ya. Mungkin Kamala pada saat itu sudah menjadi sannyasi, ya, dan Karbajan ya, sudah menjadi grihastha. Ya, dan mengatakan kalau Kamala, oh saya adalah sanyasi yang hebat, seperti itu. Dan kemudian ya Karmajan membalasnya, apakah Anda punya ya akun di bank, seperti itu? Saya nggak punya. Gitu. Dan kemudian Karmajan mengatakan, oh saya yang paling hebat karena bisa punya akun di bank. Gitu. And what Kamalaksha Krishna sanyasi will be swami? What you speak to him? How you defeat him? Ya, kemudian dalam hal ini, jika Anda sebagai sanyasi seperti itu, bagaimana cara mengalahkan pernyataan ini dari Karbajan? Yes. What's the argument? Bagaimana argument? You may have a lot of money in the bank, but you don't have any like spiritual knowledge. So it's been also that you don't own anything. Like it's not good for you. No, it's good for me. I know better than you. Yes. Yeah. Everyone giving respect to me. Yeah. Karena itu mungkin bagi Anda tidak baik, ya. Tapi bagi saya. Ya, uang banyak itu bagus. Semua memberikan penghormatan kepada saya. Sekarang gimana balasan? Anda harus bisa mengalahkan. Ya. But what is you doing? It's not working. You yeah. See, you have no bank account, nothing. Ya, dan sekarang Karbajan menambahkan, ya, apapun yang Anda telah lakukan, itu gagal semua. Only ya, beggar. Buktinya Anda tidak punya... apa account di bank seperti itu ya hanya minta-minta aja kerjanya beggar parents crying dan it's gimana crying. He ya only became sannyasi beggar parents crying ya dan kemudian ya orang tuanya menangis ya karena anaknya jadi meminta-minta seperti itu. What is your argument? Bagaimana argumen Anda untuk hal ini? I see Krishna. Well, that's my argument. Yeah. Yes. You cannot see Krishna. That is argument. Yeah. Argument adalah, ya, memang benar, tapi saya melihat Krishna. Anda tidak. And why I see Krishna? Because I listen, I put in my mind, and I practice. But you only listen, didn't put your mind, you were so much lazy, then you didn't practice, no result. Yeah. Dan itu saja, karena apa perbedaannya, saya ketika mendengarkan, saya menaruhnya di dalam pikiran saya dan secara otomatis itu akan menjadikan ya secara otomatis saya melakukan pelayanan ya dengan selalu mengingat Tuhan. Ya sedangkan Anda sudah di asram ya tapi Anda tidak pernah mendengarkan seperti itu dan tidak apa memasukkan dalam pikiran sehingga dengan cara itu Anda gagal untuk hal ini. Yes. Another argument I surrender to guru antaryami guru. But to whom you surrender? To your wife, children, friends, colleagues, everyone. Therefore,
You don't have Krishna. Ya tentu saja, ya Anda, saya menyerahkan, ya Kamala mengatakan saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada guru, antaryami guru, artinya Tuhan yang dalam bentuk dalam guru, ya seperti itu. Sedangkan Anda menyerahkan diri kepada istri, kemudian kerabat, kawan-kawan, ya secara otomatis Anda, ya apa Anda terikat dengan hal itu. So we spoke about Nachiketa. Yamaraj told to Nachiketa, you are very fortunate because you have real desire about spiritual life, to know about spiritual life. Ya, kita berbicara selama ini tentang cerita dari Nachiketa ini. Dan apa Yamaraj pada saat itu menyampaikan, ya, Anda hanya menginginkan tentang apa itu pengetahuan spiritual saja. Yes, how many are having this desire to know about spiritual life? Dan sekarang sejauh mana kita mempunyai ya keinginan untuk mengetahui hanya kehidupan spiritual saja, bukan yang lain. Yes, Kamalaksha Krishna will become great sannyasi. Ya, sannyasi apa Kamala Krishna akan menjadi sannyasi yang hebat. But if hundreds people not come, I not give class. Ya, tetapi ya kalau tidak ada seorang pun yang datang, saya tidak akan memberikan kelas. Only one man came. Will not give class. Ya kalau hanya satu aja orang yang mau mendengarkan, saya tidak mau kasih kelas. Because I don't have, I don't need any spiritual. Ya karena saya tidak ingin ya apa pas hal-hal yang spiritual. But Yamaraj was happy. Only one Nachiketa came, and he was happy. Ya, tapi dari sini kita harus belajar. Ya Yamaraj aja. Ya, mengetahui bahwa hanya satu orang yang tertarik dengan hal itu kepadanya, yaitu Nachiketa, untuk mendengarkan dari dirinya. Dan dia sangat bahagia sekali saat. So what is your goal, Kamalaksha Krishna? What is your goal? Ya, Kamala Krishna, apa tujuan kehidupan Anda? To become sannyasi? Untuk become sannyasi? No. Why not? Kenapa tidak? Tell the truth. What is your goal? Ya, sampaikan. Ya, apa tujuan Anda yang sebenarnya? He said premi, he wants prema. Ya, dia mengatakan untuk mencapai prema. Sekarang bagaimana menurut Anda? Apa tujuan Anda? To go back home. Home? Sulawesi? To back to go home, to back to go home. Pulang ke mana? Pulang Sulawesi. Go to back to home, back to God. Yeah. You want mukti? Anda ingin mukti? Don't want to be here. Yes, only that means sannyas. You want to get sannyas. Back, leave this place. Yes. Yeah. Completely give up everything. Yes. Ya, dan tentu saja ya mengatakan bagaimana ya itu artinya Anda bilang pulang ya ingin meninggalkan di dunia material ini. Benar. You will go back, what you will do there? Dan seperti pertanyaannya, kalau Anda pulang kembali ya ke dunia rohani, apa yang Anda akan lakukan di sana? In dunia rohani. Ya. Dunia, same like Hindi. Dunia. You can say what you will do in dunia rohani. Apa yang Anda lakukan di dunia rohani? Serve the servant of the servant. Servant for what? So apa tujuannya Anda melayani? Why you will serve? Kenapa Anda mau melayani? Because by serving the server of the Lord Krishna, he can be Krishna will be happy like that. Okay, Krishna will be happy. That's okay. But will you be happy or not? That is question. Yeah.
Baiklah, Krista memang akan menjadi bahagia. Tapi apakah Anda akan menjadi bahagia? Itu pertanyaan. Because when Krishna happy, automatically we are happy. Oh, from where you got this? Dari mana Anda mendapatkan pernyataan ini? Can you say? Dari sastra. Oh, you have listened. Yeah, you see Karabaji, he listened, he put in mind, and now practice. Karabajan, Anda lihat apa pernyataannya itu. Jadi dia dari mendengarkan awal, kemudian menaruhnya dalam kepala dan sekarang sedang melatih. Yes. So if you listen, pure devotees, elevated souls, we can able to know Bhagavan. Dan tentu saja jika Anda ya dikatakan ya mendengarkan dari penyembah yang muni, ya secara otomatis Anda nantinya akan bisa mengerti tentang Bhagavan itu sendiri. Yes. You speaking the truth. Yes. You have faith. What you spoke yeah. is faith. Yeah. Dan Anda menyampaikan hal yang sebenarnya, bukan? Ya, itu artinya Anda punya keyakinan. Yeah. So, Yamaraj said to Nachiketa, he said, now I will speak you about the truth and I'm getting pleasure. When I'm speaking the truth, I'm getting so much pleasure. Dan itu saja, kemudian, ya, Nachiketa mendengarkan apa yang disampaikan Yamaraj seperti itu, kemudian yang mengatakan hanya dengan mendengarkan saja apa yang Anda sampaikan, saya mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Why guru will get pleasure by speaking katha? Why? Ya dari apa pernyataan Nachiketa tadi, bagaimana dia menjadi puas mendengar ya pertanyaan itu, ya Yamaraj kemudian sebagai seorang guru, bagaimana yang mendapatkan kebahagiaan hanya dengan berbicara tentang Krishna kata. Yes, because those who are listening is tattva jigyasu. He is so much desire to know about truth. Dan ya karena apa yang bertanya itu ya, dikenal dengan tattva jinasu. Jadi orang yang ingin benar-benar mengetahui tentang kebenaran itu. But if someone doesn't have desire to listen that about tattva, only stories he wants, charita. So guru will not get pleasure also by speaking to him. Ya, dan itu saja, ya bagi mereka yang tidak benar-benar ingin mengetahui tentang pengetahuan ya kebenaran mutlak ini, tattva ini, ya guru juga tidak begitu bahagia dalam menyampaikannya. Yes. And Yamaraj said, Nachiketa, he said, when I came to know that all material things, material objects, gives enjoyment and this temporary enjoyment. I came to know that I cannot get knowledge about Krishna only by my material senses. Yeah. Itu Yamaraj said. Yes, Yamaraj said. Ya, Yamaraj mengatakan bahwa ya ketika saya tidak bisa menyampaikan ini tentang kebenaran mutlak tentang Tuhan si Krishna ini, di mana orang hanya bertanya kepada hal-hal yang hanya memuaskan indah-indah saya saja. Yeah. Then I started follow the path of listening. Karena itu saya akan mengambil langkah yaitu untuk mendengarkan. What is a good day, Rabajan? Can you say good day? Ya, yeah, apa yang dikatakan hari yang ujur? Bad day, good day. What apa yang dikatakan? Anda bisa mengatakan apa definisi dari hari yang baik dan hari yang tidak baik? Good day means what happened. Yeah. Nah, dengar kelasnya. Ratu Gorinda. Apa itu hari? Hari yang beruntung itu adalah? Yeah. When somebody can have listen Krishna kata. That is good day, yes. Gorinda told. And if bad weather, rain is going on, ya mungkin saja cuaca buruk ya ketika ada hujan turun ya seperti itu. And anyway that is good day. Dan itulah yang tetap saja bisa dikatakan sebagai hari yang ya bujur. Yes, but bad day when I didn't listen. Ya.
Tentu saja hari yang buruk itu adalah ketika kita tidak mendengarkan tentang Krishna Radha. Itu hari yang buruk. Yes. Like why we listen, why we having so much power when we listen katha. That is question. Pertanyaannya adalah kenapa kita punya kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita mendengarkan Krishna kata. Because Bhagavan is having shakti, spiritual shakti. Karena Bhagavan mempunyai yang dikatakan ya shakti ya spiritual. You know three shakti are there. Three yang kita mengetahui tiga shakti ada di sana. Yes. Apa saja? One is called Sandini. Yang pertama dikenal dengan Sandini. You know Sandini shakti. Apa Anda ketahui tentang Sandini Shakti? Sandini Shakti means when Karabajan listen katha, his heart will be illuminated. Yes. Ya, itu artinya ya Sandini ini artinya ketika contohnya Karabajan mendengarkan Krishna kata, maka hatinya akan dijadikan tercerahkan. Face is glowing. Ya, sehingga wajahnya bersinar-sinar. Even I don't want to sleep. I want to do seva. Ya meskipun ya badannya sudah menginginkan dia tidur, tapi tetap hatinya ingin melakukan sewa hari itu. Samvit shakti, samvit to know. So Karabajan will have so much desire to know about Krishna. Ya samvit shakti itu artinya keinginan untuk mengetahui. Ya artinya keinginan di mana Anda benar-benar ingin mengetahui tentang Krishna, itu samvit shakti. Ladini Shakti. Dan lagi satu Ladini Shakti. So much pleasure. Dan itu dikatakan Anda mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar. After listening, after doing seva, taking japa, and new taste coming. Ya, oh tentu nice. Saja setelah melakukan ya seva ya begitu ya setelah itu Anda mengambil japa. Apa yang terjadi? Ya Anda merasakan lebih enak lagi mengucapkan nama suci. Itu yang dikatakan ya apa? Ladini. And when new taste is coming, what you will feel? What your feeling will be? Ketika Anda ucapkan nama suci ini dan merasakan yang rasa itu, apa bagaimana rasanya seperti itu? Yes. Apa yang Anda akan rasakan? What your feeling? Pleasure taste is coming, and what will happen? Ya, kebahagiaan datang, rasa juga datang. Apa yang anda akan? You will lament. Yes, you will cry. Ya, dan tentu saja anda, ya setelah mendapatkan itu, ya, dan tentu saja nanti akan anda akan menyesal dan juga anda akan menangis. Because why I didn't change this name before. Ya, karena penyesalan yang dimaksud di sini adalah kenapa saya tidak dari sejak dulu saja melakukan. Yes, its name is so sweet. Ya, tidak mendapatkan nama suci, rasa dalam nama suci itu. Ya, sekarang saya merasakan nama ini begitu manis sekali. Yes. Ya, dulu saya tidak seperti ini. I was searching the pieces of glass, but now I got diamond. Looks like the same, but different. Ya. Saya sebenarnya dari dulu ternyata hanya mencari pecahan kaca saja, bukan berlian. Ya mungkin secara kasat mata itu terlihat tampak sama, ya berkelip, tapi itu bukan hal yang sama, benda yang sama. Yes, as you Kamalaksha will answer when his parents ask, when you marry, you say, I am gold diamond, I don't need anything, only Krishna seva. Karena itu ketika Prabhu Kamalaksha ya mungkin orang tuanya kalau mengatakan ya kapan kamu akan menikah gitu, ya Anda bisa menjawabnya, saya setelah mendapatkan berlian saya tidak menginginkan lain, hanya bisa sewa aja sekarang. Oke. Okay. Ya bisa tadi sampaikan. As I got this taste, this real diamond, I don't need these pieces of glass. Dan tentu saja ya saya sudah mendapatkan ya berlian yang asli, yang sebenarnya seperti itu, saya tidak butuhkan gelas-gelas apa kaca-kaca yang lainnya, pecahan kaca itu. Slowly, slowly Krishna will manifest in front of such devotee. Ya, secara pelan-pelan ya Krishna akan memanifestasikan ya kepada penyembah yang seperti itu. Then you will understand. Lotus feet of Krishna, kaki padma si Krishna,
my only shelter, not this material world. Yes. Secara alami itu akan berkembang di dalam hati Anda, ya, bahwa kaki Padma Krishna adalah satu-satunya yang saya butuhkan, tidak dunia material. Yes, even anyone will point out, oh, you have so many defects, you such and such, you will not listen. If everyone will chastise, you will not listen because you got Krishna. You got, therefore, you're not disturbed by anyone. Ya, karena itu ya apapun yang terjadi ya apa yang lainnya itu tidak membuat Anda menjadi terganggu. Karena Anda ya sudah mendapatkan Krishna, maka itu tidak akan menjadi gangguan bagi Anda hal-hal yang lain material sifat. So that is the meaning of this chapter. Dan karena itu inilah makna dari bab 17 ini dari sloka ini. If you praying to Krishna, I want to know you, Antaryami, Krishna will show you Guru, Antaryami Guru. Ya, jika Anda menginginkan ya Krishna, maka beliau yang sebagai Antaryami yang berada di dalam hati ya setiap orang, maka beliau akan memanifestasikan diri untuk menjadi guru seperti itu di hadapan Anda. Guru will speak about Krishna, you listen, put in your mind, and then you do seva. Ya, dan guru akan berbicara tentang Krishna sehingga nantinya Anda mendengarnya dan kemudian menaruhnya dalam pikiran Anda dan karena mengaplikasikannya dalam kehidupan. And Krishna will be very happy by this seva, and then Krishna will appear in front of you, will manifest in front of you. Dan karena itu, ya Krishna, ya tentu saja sangat puas dengan ya pelayanan yang Anda lakukan secara otomatis dengan cara ini. Beliau akan muncul di hadapan Anda. Yeah, that is the process of spiritual perfection. Dan inilah proses bagaimana seseorang mencapai yang dikatakan kesempurnaan secara spiritual. Okay, thank you very much. Jai Granthara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nita Guru. Jangan angkat dulu, ada pertanyaan enggak? Pertanyaan. Jangan biasa kan baru sujud sudah mau mulai. What do you say? Ya kasih nama culture. Jai Granada is been the captain going. I said no question was in me. Kalau banyak, okay. Kalau tidak, akhir. There's no question. Okay, yes, no question. Try to practice. Yeah. Put it in the mind and practice. That is only one. Taruhlah di atas di dalam pikiran Anda dan kemudian latihlah apa yang Anda telah dengar. Okay. Hare Krishna. Oru. Manchakopatarumisya. Manchakopatarumisya.